Terkait video viral di media sosial seorang polisi yang enggan memundurkan mobil saat diminta Pak RT untuk mundur agar warga bisa keluar masuk lewat jalan, viral di media sosial dan belum berhasil ditemukan oleh polisi siapakah pelakunya. Kombes Usman Latif di Lantas Polda Metro Jaya mengaku masih menelusuri apakah video itu nyata dan apakah benar terlibat anggotanya dalam video tersebut. Berikut. Bapak, di sini bisa. Tidak bisa. Soalnya pas besar, tidak boleh dipakai ini. Bapak mundur. Tidak, itu untuk Bapak. Tidak ada. Undang-undang lebih tinggi dari puncak. Tidak ada. Astagfirullahaladzim. Saya sudah mundur. Saya tidak jatuh. Tidak, itu maksa. Anda maksa. Anda maksa saya. Tidak. Saya tidak biasa. Terima kasih. Ini warga saya. Ini Pak RT saya loh, Pak. Ya apa sih Pak? Tinggal mundur ke situ Pak. Ini pintu keluar masuk loh Pak. Astagfirullahaladzim. Ini aku viralin ya Pak. Sampai partinya kayak gini. Astagfirullahaladzim. Bener-bener keterlaluan. Lihat platnya Pak. Ini dia ngerjain Pak RT saya. Ya. Suruh mundur aja, dia gak mau sampai Pak RT kayak begini. Masya Allah Tuhan. Tinggal mundur aja loh. Sampai segitunya. Kenapa gak dari tadi Pak? Astagfirullahaladzim ya Allah. Kan mundur sedikit bisa. Mundur ke sini Pak, ini kan pintu keluar masuk. Mundur sini loh Pak. Mundur lagi, saya kasih kode ya. Terus. Bukan gila Pak, ini kan pintu keluar masuk. Ini loh Pak. Mau lihat ke sini. Aduh. Orang sombong banget ya Pak. Astagfirullahaladzim. Polisi wajar lah kayak gitu. Saya nggak mau. Ya, makasih ya Pak. Jadi toilet boleh ya. Iya. Polisi ya. Polisi kayak gini. Makasih Pak. Gue jadi asli itu. Saya aja. Malu saya. Polisi kayak gini malu.